Bangunan sekolah SMKN 1 Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yang dibangun sekitar tahun 2006 hingga kini terlihat masih mangkrak. Terlihat bangunan yang sudah 12 tahun berdiri tersebut tidak jelas kelanjutannya dan sudah ditumbuhi oleh rumput tebal dan semak. Padahal bangunan tersebut dibangun dengan dana APBD Kabupaten Serdang Bedagai hingga ratusan juta rupiah. Namun hingga saat ini tidak pernah difungsikan. Ironisnya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar bahwa gedung mangkrak tersebut kerap dijadikan tempat maksiat. Terkait dengan hal tersebut, Kasih Ketenaga Kerjaan SMK UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Awaludin menuturkan pihaknya hanya mendata sekolah yang beroperasi saja. Menurutnya pada tahun 2006 pihaknya tidak menangani pembangunan tersebut. Dan untuk mengurusi hal tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Provinsi Sumatera Utara. Kalau kami yang ada di sini, sekolah yang mendata sekolah yang beroperasional. Karena masalah aset antara Bapak Gubernur dengan Bapak Terima Kasih. Orang mangkra itu agar ditertibkan. Kalau emang tidak dipakai lagi, dikembalikan ke negara. Di sini kan Bapak Bupati. Itu Pak Bupati. Dari Sumatera Utara, Irlan Situmorang, Tribrata TV. Salam Tribrata.